Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan doa Bunda Mebel Channel. Saat ini sedang membenahi mesin router, bro. Ini bearingnya sudah hancur. Ini apa? Raker Gotri namanya. Yang bulat-bulat ini sudah tinggal berapa? Ini harus mengganti. Ya, di sini saya akan membuat tutorialnya cara melepas bearing. Nah, ini biasanya kalau menggunakan kunci dimasukkan sini kemudian dipukul. Tapi khawatir kalau ini rusak. Oleh sebab itu, ini saya mau mengakali dan saya tidak punya tracker yang bentuknya seperti ini untuk melepas. Untuk tracker saya belum punya karena harganya juga lumayan mahal. Dan berikut adalah cara saya. Tonton terus video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Kita coba untuk melepas bearing router tadi menggunakan ini. Ini adalah apa ya, jenis press untuk regulator LPG agar tidak bocor. Dan ini saya mau pinjam dulu. Nah, apakah nanti bisa, bro? Kalau menemukan press yang begini, mungkin masuknya nanti sulit mengenai kipas. Dipukul dulu agar rata bisa masuk. Nah, tuh ini alhamdulillah bisa. Lumayan kuat ini baja. Testing. Ah, masuk. Kita nih. Dan ini memerlukan pengganjal. Teret. Caranya, bro. Ini saya juga baru coba kali ini. Lepas, bro. Cowok dek noy, lager nih. Lumayan berat. Nah. Ini mungkin agar lebih ringan dikasih T. Nah, begini. Untuk memutarnya biar ringan. Ini juga kering, bro. Ini tadi seharusnya dikasih oli. Pas. Tinggal membeli bearing yang ukurannya sama seperti ini. Nanti kalau beli bearing ini di bawah juga lebih bagus agar pas. Demikian, bro, untuk video kali ini cara melepas bearing mesin router, bearing angker mesin router.
tidak harus membeli tracker yang mahal. Kalau tracker mungkin harganya sekitar 80.000, bahkan ada yang 100.000 lebih. Tapi ini tadi saya cuma menggunakan alat untuk press regulator LPG. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.